Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa yang kami hormati, yang senantiasa kami cintai. Ketemu kita kembali di dalam program Jejak Afid Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Rumah Tahfidz Al-Quran Haji Syahrudin Nasution di Medan Johor, Sumatera Utara. Kali ini kita akan, atau seperti biasa, kita akan ketemu, ya. Kita akan bincang-bincang dengan seorang anak penghafal Al-Quran. Juga akan bincang-bincang dengan orang tuanya atau salah seorang dari anggota keluarganya, beserta dengan seorang guru pembimbing yang memiliki jasa besar, yang memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilannya di dalam menghafal Al-Quran. Langsung saja kita atau saya akan membawa Anda ketemu langsung dengan anak yang hebat itu. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Jejak Afid Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya, Bang? Sehat ya? Ya. Insya Allah. Gimana kabar Dimas nih? Alhamdulillah sehat, Bu ya. Teman-teman gimana? Teman-teman alhamdulillah sehat semua, Bu ya. Masya Allah. Ini sedang ngapain nih? Sedang merujak, Bu ya. Merujak ya. Iya, Bu ya. Bu ya, atasnya. Pemirsa, sekarang kita telah bersama Dimas Setiawan, seorang anak penghafal Quran yang tadi Buya disambut oleh beliau di depan. Untuk tidak memperpanjang, ya apalah namanya basa-basi, kata-kata pengantar, saya ngajak Anda untuk bisa langsung berbincang-bincang dengan Dimas. Dimas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu ya. Alhamdulillah. Bu ya, ini panggil apa yang enak? Dimas atau Setiawan? Dimas aja, Bu ya. Dimas karena udah biasa. Dimas berapa nih usia sekarang? Kalau usianya untuk sekarang ini 19 tahun, Bu ya. 19 tahun. Jalan 20 tahun. Sebelum memutuskan untuk menghafal di Mahat Tahfidz Al-Quran Haji Syahrudin Nasution ini, sebelumnya belajar di mana? Sebelumnya belajarnya kalau yang dari tingkat setangan MTs, Bu ya, belajarnya di Pondok Pesantren Ahmadul Jariah. Baru setelah itu menyambung aliyahnya di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru. Masya Allah. Jadi untuk sekolah lanjutan pertama di pesantren, kemudian untuk lanjutan atas aliyah juga di pesantren. Setelah itu tamat, benar, masuk ya kemari. Iya, Bu ya. Baik. Ketika Bang Dimas ya, sebelum masuk atau memutuskan untuk menghafal Al-Quran di sini, sebelumnya punya cita-cita nggak untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran? Kalau sebelumnya untuk cita-cita belum ada, Bu ya, karena kan kemarin tuh waktu tamat dari pesantren ya, masih agak bimbang mau nyambung kemana, Bu ya. Cuman pernah dulu waktu kecil kan, Bu ya, kan pernah nonton siaran TV dan lain sebagainya gitu kan ya. Nampak abang-abang adik-adik termotivasi dari menghafal, berdoa moga-moga Allah bisa jadikan Dimas apa penghafal. Terus kemarin itu setelah tamat nggak tahu kebuka pingin menghafal aja gitu ya, kebuka hati pingin menghafal Quran. Mana yang lebih kuat ya, motivasi
dari dalam diri sendiri, motivasi dari Dimas, atau memang ada dorongan dari orang tua untuk menjatuhkan pilihan menghafal di sini? Kalau motivasi yang dari yang lebih kuat dari diri sendiri, ya. Baik, oke, diputuskan untuk menghafal. Ya, Bu. Nah, apa yang Bang Dimas rasakan setelah menghafal Al-Quran ini? Mungkin pertanyaannya lebih spesifik, suka dukanya apa? Suka dukanya, apalagi kalau masih baru-baru gini kan Bu ya, kan kemarin kami kan baru sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi terasa dia seluk-beluknya, yang tidur terasa juga kadang tidur malah kurang. Tidur kurang, istirahat kurang. Tapi cuman lebih terasa dia kayaknya hati itu lebih tenang gitu Bu ya. Tenang. Dukanya kurang istirahat, iya, kurang tidur. Kurang tidur. Ya. Sukanya sesuatu yang menyenangkan itu terlihat dari ketenangan batin kita. Iya Bu ya, alhamdulillah. Bu. Masya Allah. Baik. Itu Bang Dimas. Kemudian sekarang Bang Dimas sudah berapa nih? Sudah berapa hafalan ini? Alhamdulillah sekarang 13 Bu ya. 13 juz. Sudah berapa lama tuh? 5 bulan Bu ya. 5 bulan. Jadi 5 bulan capaian hafalannya 13 juz. Iya Bu ya, alhamdulillah. Bang Dimas punya target apa? Berapa lama? Kalau target atau seperti apa target yang ditetapkan oleh Mahat ini? Kalau target yang ditetapkan dari Mahat Bu ya, dia menghafal di sini selama 2 tahun Bu ya. 2 tahun 30 juz. Paling lama. Ya, Bang Dimas, Buya mau memperdalam tadi ada Bang Dimas sampaikan bahwa ada pengaruh menghafal Al-Quran ini dengan ketenangan batin ya. Iya Buya. Ya, Masya Allah. Kira-kira ada lagi nggak yang diperoleh selain itu dari menghafal Al-Quran ini? Alhamdulillah masih banyak Buya. Salah satunya cara membagi waktu kan Bu ya, kan biasanya kalau sebelum menghafal banyak waktu yang sia-sia. Iya. Kalau untuk setelah menghafal ini dia lebih banyak waktu apa yang bermanfaat gitu yang Bu ya. Enggak terbuang-buang sia-sia dia waktunya. Masya Allah. Ya Bu ya juga mendapatkan info kemudian menyaksikan sendiri betapa anak-anak penghafal Al-Qur'an yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Dampak dari menghafal Al-Quran itu. Oke. Di dalam keluarga, Bang Dimas, di dalam keluarga, ya, khususnya ayah bunda. Sekarang di mana ayah bunda ya? Di kampung Bu ya. Di kampung ya. Dorongan ya, atau perhatian apa yang Bang Dimas harapkan dari orang tua setelah memutuskan untuk menghafal Al-Quran di tempat ini? Dorongannya yang utama membantu apa Bu ya, meminta doa. Masya Allah. Biar supaya diberikan istiqomah dalam menghafal Bu ya. Doa yang lebih utama Bu ya. Itu pernah disampaikan ke orang tua? Sering Bu ya. Sering ya. Gimana tuh kalau umpamanya telepon orang tua ya, itu telepon. Bang Dimas tuh ngomong apa sama ayah bunda di rumah? Nanya kabar kan Bu ya, kan baru minta tolong ibu, Dimas di sini menghafal sedikit banyaknya pasti ada seluk beluknya. Minta doa lah dari orang ibu di rumah. Moga-moga diberikan keistiqomahan, kemudahan, lancar dalam menghafal Bu ya. Masya Allah. Begitu. Pemirsa. Ya. Seorang anak penghafal Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Dimas tadi, dia sepertinya menjadikan orang tua itu sebagai senjata ampuh dalam kehidupannya. Doa, ayah bunda, sesuatu yang diharapkan untuk keberhasilannya di dalam menghafal Al-Quran. Bang Dimas, setelah umpamanya, jika seandainya sudah selesai menghafal, Bang Dimas itu punya program apa? Insya Allah, moga-moga Bu ya, kalau ada rezeki, maunya jadi dokter Bu ya. Mau jadi dokter Bu ya, insya Allah. Apa kira-kira yang menjadi faktor pendorong kenapa anak pesantren, iya, ya, sejak dari sanawiyah di pesantren ya, iya, sanawiyah di pesantren, kemudian aliyah di pesantren, setelah selesai di aliyah masuk menghafal Al-Quran juga di pesantren, kira-kira faktor pendorong yang kuat itu apa kok ingin jadi dokter gitu?
Kalau saya rasa Buya dokter itu termasuk pekerjaan yang mulia juga, karena dia membantu orang lain, Buya. Jadi orang. Iya, saya mau kalau setelah menghafal nanti kan bisa selalu membantu orang lain gitu, Buya. Nah. Itu artinya pemirsa bahwa menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang lain, atau katakanlah sebagaimana cita-cita Bang Dimas ini menjadi dokter, ini menunjukkan apa? Bahwa sesuatu yang tidak mustahil bagi seorang anak pesantren ya, seperti Bang Dimas, sanawiyah, aliyah, kemudian menghafal Quran di pesantren, itu bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Tentu kita dan Buya sendiri berdoa semoga Bang Dimas capailah cita-citanya menjadi seorang dokter. Amin. Sebagaimana yang diinginkan tadi. Bang Dimas, sejak 5 bulan terakhir ini, belajar di sini, Bang Dimas itu tasmi sama siapa? Kalau tasminya untuk dia yang hafalan baru, Bu ya, sama Al-Ustadz apa Ustadz Suheri, Bu ya. Suheri. Kemudian kalau untuk merojah hafalannya, tasmi hafalannya, merojahnya, Bu ya. Untuk merojahnya sama Ustadz Ridwan. Kalau untuk tahsinnya, untuk kepada apa, Bu ya? Abang Mursyid Pandi. Oh ya, Bang Dimas, Bu ya mau sedikit pandangan lah. Ya. Sebesar apa pengaruh dan kontribusi Ustadz Suheri di dalam keberhasilan Bang Dimas menghafal dalam 5 bulan 13 juz. Bagi Bu ya, ini sebuah prestasi yang bagus. Artinya bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Dalam jangka waktu 5 bulan itu bisa mencapai target 13 juz. Sebesar apa kontribusi atau pengaruh yang diberikan oleh Ustadz Suheri kepada Bang Dimas ini? Kalau untuk pengaruhnya Bu ya, Dimas rasakan Bu ya. Untuk Ustadz Suheri mungkin ada sekitar 50% mempengaruhkan Bu ya. Jadi dia kalau Ustadz Suheri kayaknya seperti memberikan dorongan gitu Bu ya. Jadi ada patokannya setiap hari untuk terus menghafal dan menghafal Bu ya. Jadi besar patokannya Bu ya untuk apa? Supaya mendorong diri apa? Lebih semangat lagi Bu ya. Masya Allah. Baik, pemirsa, kita tadi telah mendengarkan ya dialog Bu ya dengan Bang Dimas ya. Dimas Setiawan. Ada motivasi yang kuat yang kemudian diberi dorongan oleh orang tua. Ada guru yang hebat sebagaimana tadi disebutkan oleh Bang Dimas ini, Ustaz Suheri. Nanti ya, kita akan coba untuk dialog-dialog juga dengan Ustaz Suheri ya, tetap bersama Bang Dimas untuk memperdalam, untuk meminta informasi dari Ustaz Suheri bagaimana keseharian anak hebat ini, Dimas Setiawan. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetap setia di program Jejak Hafidz Indonesia. Pemirsa, seyogianya kita akan bincang-bincang ini dengan ayah bundanya Dimas, ya, yang sekarang ini berdomisili di mana, Bang? Di Rantau Prapat, Bu ya. Di Rantau Prapat, ya. Qadarullah, tidak bisa tersambung, kata Bang Dimas ini di sana sih payah sinyal katanya, ya. Tapi alhamdulillah kita tetap bisa berkomunikasi dengan salah seorang anggota keluarga. Ini adalah abang kandung Dimas Setiawan. Abang kandung yang nomor pertama. Nomor ya. Pertama ya, nomor satu. Baik, langsung saja kita coba kontak ya kepada abangnya Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Jadi ini kita sedang duduk sama Dimas ini, Bang. Ya, dan
informasi yang kita peroleh karena orang tuanya Dimas jauh ya, jauh. Kita ingin sebenarnya bertemu dengan ayah bundanya Dimas, tapi karena jauh tidak ada juga, tidak bisa tersambung dengan handphone ya, maka tidak mengapa. Abang hadir di dalam hubungan komunikasi ini, sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa berbincang-bincang tentang Dimas. Bang, begini, kami mau dapat cerita dari abang, bagaimana kehidupan Dimas di keluarga? Bagaimana? Dia itu anak nomor 6 ya, itu anak nomor 6. Jadi adiknya dia ada satu lagi, itu sekarang di bangku SMA. Masya Allah. Jadi saya ini anak yang paling besar saya. Iya. Jadi Dimasnya nomor 5. Ya kalau keseharian dia di rumah itu, dari kecil dia itu misalnya pulang sekolah ya biasa bantu orang tua. Karena adalah kebun orang tua, rumah sedikit itu kebun sawit, karet, yang bantu itulah. Ada juga apa dengan orang tua itu bikin batu bata. Ya, setiap pulang sekolah ya bantuin orang tua. Tua masuk ya, dalam itulah kategori anak yang rajin membantu orang tua ya, yang berbakti ya, ya mungkin. Bang, kira-kira dari keluarga itu ada tidak perkiraan ya, Dimas ini kedepannya ini menjadi seorang penghafal Al-Quran, atau keputusan untuk menghafal Dimas itu baru diperoleh saat ini? Kalau menghafal Al-Quran ini, Dimas memang dari dulu memang kayaknya sudah bercita-cita. Mas. Ya, memang ingin menjadi seorang hafiz katanya gitu kan. Nah, cuman dulu waktu itu kan sebelum ke tempat yang sekarang, itu bapak kepinginnya dulu orang tua itu ke pesantren dulu, pesantren Purbaya kan. Nah, cuman jadi karena gimana tekadnya dia kuat kan, pokoknya saya ingin menyelesaikan dulu hafalannya katanya. Ya udah, selesai dari Purba ya kita sama-sama dorong ke sana lah ya. Kalau memang udah bersikeras, kita orang tua ini kan sifatnya mendukung, karena memang belum ada lah keluarga kami yang apa kan menjadi seorang penghafal Quran. Iya, belum ada. Baik, Bang. Jadi ya, kami seneng juga nengok dia bisa. Masya Allah. Mau ke situ kan gitu ya. Karena kan gak semua anak biasanya mau kan. Ya, baik, Bang. Setelah Dimas memutuskan untuk menjadi seorang penghafal Quran, apa kira-kira bentuk dukungan real dari keluarga? Ya, kami selaku keluarga ya, mana ya, sama Dimas ya rajinlah belajar yang betul kan. Jadi keluarga, orang tua memberi dorongan lah ya. Memberi dorongan, perhatian, memberi doa juga. Orang tuanya, abang-abangnya itu mendoakan supaya apa yang diceritakan itu dapat tercapai, dapat selesai apa yang jadi apanya kan gitu. Baik, yang terakhir Bang. Yang terakhir, apa yang kira-kira keluarga harapkan dari Dimas Setiawan ini? Silakan langsung, abang boleh langsung menyampaikan apa harapan keluarga kepada Dimas. Ya, pokoknya dek, Dimas, pokoknya kamu di situ ya belajar yang betul. Kami di sini cuma bisa doakan. Semoga apa yang diceritakan itu bisa cepat terwujud lah gitu. Itu aja lah mungkin Bang, harapan kami ya. Semoga abang yang di kita akan dapat terwujud dunia akhirat kan itu. Baik. Gimana, gak mudah kan jadi apa ini kan. Masya Allah. Kami cuma bisa bantu aja dari sini. Baik. Baik Bang, terima kasih sudah bersama kami di dalam program ini. Dan apa yang abang sampaikan tadi sudah didengar oleh Bang Dimas. Ya, berupa harapan daripada keluarga. Baik Bang, salam kami untuk ayah bunda di rumah, dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita tadi telah bincang dengan salah seorang anggota keluarga, tepatnya abang kandung Dimas Setiawan yang pertama. Iya Bu ya. Setelah ini kita akan
bincang-bincang ya, kita akan ketemu nanti dengan salah seorang guru pembimbing Dimas Setiawan. Apa yang dia sebut tadi sebagai guru yang sangat berpengaruh, atau seorang guru yang telah memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan Dimas Setiawan, Dimas Setiawan di dalam menghafal Al-Quran di Mahat Tahfidz ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap di program kami Jejak Hafidz Indonesia. Pemirsa, kita telah bersama dengan Ustadz Muhammad Suhairi Nasution, guru yang berjasa di dalam peningkatan dan atau keberhasilan Dimas Setiawan di dalam menghafal Al-Quran. Kita langsung saja sapa dan kita akan bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Ustadz, tadi Buya udah ngomong-ngomong nih sama Bang Dimas, ya. Nama Ustadz Muhammad Suhairi disebut sebagai guru yang berjasa, ya, di dalam keberhasilan beliau menghafal Al-Quran di Mahat Tahfidz ini. 5 bulan 13 juz. Bagaimana Ustadz melihat Dimas Setiawan ini? Alhamdulillah, Dimas ini orangnya rajin, Bu, ya. Dari baik tahajud, sholat berjamaah. Masya baik Allah. Juga hafalan, alhamdulillah. Biasanya kan target kita di sini satu hari itu 1 lembar. Alhamdulillah, beliau ini bisa sampai kadang 2 lembar satu hari. Alhamdulillah. Kalau dengan teman-temannya bagaimana? Kalau dengan teman-teman, alhamdulillah, Bu, ya. Luar biasa juga. Mungkin apa namanya, bisa jadi contoh juga nanti untuk anak adik-adik kedepannya, teladan, ya? Alhamdulillah. Tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berantem, mungkin, alhamdulillah. Kalau Ustadz melihat ya, sejak awal ya, kan Ustadz sejak awal ya, di sini ya, sejak awal Dimas belajar 5 bulan yang lalu, ya, sampai sekarang. Apa yang Ustadz lihat perkembangannya? Alhamdulillah, ya, kalau dari pertama masuk ke sini nampaknya udah ada potensi juga, Bu, ya. Dari tutur katanya, Bu, ya. Alhamdulillah. Ada perkembangan dari akhlak, ya. Alhamdulillah, banyak, Bu, ya, nampaknya perkembangannya, Bu, ya. Baik tidurnya, biasanya mungkin kan sebelumnya agak susah ataupun mungkin jam 3 mungkin, Bu, ya, bangunnya kan. Alhamdulillah tercapai bangunnya. Sebagai guru pembimbing, ya, Ustaz. Bagaimana Ustadz melihat keadaan belajar atau kondisi belajar atau prestasi capaian Dimas Setiawan ini? Alhamdulillah sangat aktif, Bu, ya. Tidak pernah mungkin kalau sakit. Alhamdulillah selama di sini beliau selalu mencapai target, Bu, ya. Tidak pernah ada alasan sakit untuk murojaah. Alhamdulillah. Ya. Pagi tasmi, sore juga tasmi, Bu, ya. Kalau untuk motivasi bagaimana? Motivasi mungkin karena ada abang senior juga di sini, Bu, ya, yang membawakan beliau ke sini satu kampung mungkin. Abangnya satu kampung juga alhamdulillah mencapai target, Bu, ya. Baik. Mungkin dari situ motivasinya. 5 bulan 13 juz. Ini kan sebenarnya bukan prestasi yang biasa-biasa saja ini, ya. Mungkin kalau kita lihat di dalam apa namanya di Mahat Tahfidz yang lain, 13 juz itu bisa dicapai lebih daripada itu, ya. Artinya bisa ada yang Buya lihat ada yang sampai 8 bulan, ada yang targetnya 1 juz 1 bulan, ya. Nah, kalau Ustadz Suhairi melihat apa yang menjadi faktor penting, ya, kenapa capaian prestasinya itu begitu bagus? Kemungkinan dari orang tua, Bu, ya. Dari orang tua, orang ya. Tua udah motivasi, tua, ya. Karena sering juga kita bilangin, Bu, ya, nanti pas udah hari kiamat orang yang hafal Al-Qur'an seolah akan diberikan mahkota kepada kedua orang tua. Mungkin dari situ juga, Bu, ya. Itu yang menjadi motivasi besarnya, ya. Baik. Kalau target yang ditetapkan oleh
Mahat Tahfiz ini untuk santri-santrinya untuk mencapai 30 juz itu berapa lama, Ustaz? Kita paling lama 2 tahun. Bu, ya. 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Paling lama. Selama ini tercapai nggak? Alhamdulillah, Bu, ya, tercapai. Ya. Baik. Sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang guru tasmi yang berjasa, kata Bang Dimas ini, apa harapan Ustaz kepadanya? Harapan saya sendiri, Bu, ya, semoga dengan hafalan ini nantinya bisa menjadi yang berguna bagi agama, baik dari juga mungkin di kalangan ataupun mungkin di lingkungan, Bu, ya. Dan harapannya jangan cuma sampai di sini saja, bisa dilanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, Bu. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, dari 5 bulan dengan capaian 13 juz itu melalui ujian apa enggak? Iya, Bu, ya. Ya. Tiap juz kita ujikan, Bu, ya. Baik. Ustaz Suheri, kita nanti akan coba, ya, tes sambung ayat, ya. Boleh, ya? Boleh. Boleh, Bang Dimas, ya. Baik. Pemirsa, tadi sudah kita sampaikan bahwa capaian Dimas Tiawan ini dalam 5 bulan itu 13 juz. Dan itu semua sudah melewati tahap-tahap ujian. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap di Jejak Hafiz Indonesia. Nanti kita akan tes sambung ayat, ya, langsung dipimpin oleh Ustadz Suheri untuk Dimas Tiawan. Jangan kemana-mana, tetap di program ini. Si Dimas itu orangnya baik. Yang kedua, orangnya rajin. Terus dia juga sama kawannya sering main, sering ngobrol juga pada waktu yang telah ditentukan, kan. Kalau menurut saya, Dimas itu orangnya baik. Dan alhamdulillah, mulai dari pesantren saya sudah kenal dengan Dimas. Dan sampai di pesantren ini. Dia orangnya betul-betul semangat dalam menghafal. Dimas orangnya dalam bergaul baik, penyabar, gak pala emosian. Dan agak jangan sikit lah. Kalau menurut saya, Bang, kepribadian Dimas itu dia orangnya suka olahraga gitu, suka tantangan yang baru lah. Suka tantangan yang baru, terus kalau sama teman-temannya dia tuh suka memberitahu apa yang dia ketahui gitu, ngajarin kami gitu, Bang. Dan juga si Dimas itu orangnya sopan sama dan ramah juga sama semua kawan-kawannya, sama Ustadz pun juga begitu juga. Dan di pesantren ini dia betul-betul semangat dalam menghafal. Dan dia yang paling cepat dalam menghafal di tempat ini. Dan dalam menghafal juga bacaannya betul-betul bagus. Kayaknya udah betul-betul mantap. Kayaknya udah dipelajar dari pesantren sebelum di sini juga. Makhorijul hurufnya udah pas semua, Bang. Bacaan hafalannya juga mantap. Udah mungkin lebih baik dari saya lah, Bang. Kalau hafalan dia alhamdulillah lancar aja terus, Bang. Terus kalau bacaannya mungkin lebih baik dari kami juga sebenarnya, Bang. Harapan kami sih, Bang. Harapan kami mudah-mudahan si Dimas itu menjadi dai lah, jadi ustaz yang bisa memotivasi semua umat, kan, agar bisa menjadi umat yang berakhlakul karimah dan menjadi umat yang baik lah. Kalau harapan saya kepada saudara Dimas, mudah-mudahan dia bisa menempuh hafalannya yang 30 juz dan dia mudah-mudahan bisa menjaga hafalannya dengan baik. Ya, sebagai teman kan yang jelas pasti harapannya ke depan nanti mudah-mudahan Dimas bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz khotom, kan, Bang, dan bisa menjaga hafalannya dengan baik, Bang. Harapannya semoga Dimas dan kami semualah bisa menyelesaikan hafalannya semua 30 juz dan menjaga hafalan kami dengan baik.
biasa, tadi kami sudah menyampaikan kepada Anda bahwa Dimas Setiawan ini dalam waktu 5 bulan telah mencapai 13 juz hafalannya. Dan semua ini sudah melewati proses ujian, begitu yang disebutkan oleh Ustadz Muhammad Suhairi Nasution tadi kepada kita. Sekarang saya mengajak Anda untuk mendengarkan atau menyaksikan tes hafalan dari Dimas Setiawan. Kita langsung saja minta kepada Ustadz Suhairi untuk bisa buat soal, Ustaz. Kemudian nanti Bang Dimas sambung ya. Ya, sambung ayat. Baik, silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. السؤال kedua. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وأنتم تمترون. Yang ketiga, sekarang yang terakhir. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Masya Allah. Pemirsa, telah kita dengarkan tadi ya sambung ayat. Alhamdulillah dari 4 soal terjawab semua. Tapi Buya mau satu soal lagi ya. Dengar ya Bang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Ustaz, ini yang 5, yang 13 juz itu sudah melalui ujian. Alhamdulillah. Ya. Jadi ujian yang dilakukan itu per juz atau seperti apa, Ustaz? Seperti yang lain ada yang per juz, ada yang per 5 juz. Pertamanya kita per 1 juz dulu, Bu ya. Setelah habis 10 juz baru kita kasih waktu sebulan untuk melancarkan yang juz 1 sampai 10 ya. Ya. Setelah sebulan itu baru kita dalam ujian yang diikuti ya, ujian Bang Dimas Setiawan ini dapat nilai berapa? Alhamdulillah Bu ya, juz 1 ada yang dapat 100, juz 2 100, juz selanjutnya ada yang 95. Masyaallah. Mumtaz berarti. Alhamdulillah. Apa sebabnya itu? Kenapa kau bisa mendapatkan nilai yang bagus itu? Mungkin ya, kata orang istilah itu mungkin. Apa rahasianya itu, Ustaz? Banyak mengulang, Bu ya. Banyak murajaah. Baik, Ustaz, terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di sini. Pemirsa, tadi Anda telah mendengar ya bahwa rahasia kelancaran setiap penghafal Al-Qur'an termasuk Dimas Setiawan, rahasianya ada pada proses murojaah, ya, pengulangan hafalan setiap hari ya. Setiap hari, masya Allah. Sehingga tadi Ustaz Suhairi mengatakan nilai Bang Dimas ini, nilai ujiannya itu ada yang 195. Jadi kalau dirata-ratakan mungkin kita bisa mengatakan secara kualitatif nilainya mumtaz, masya Allah. Pemirsa, setelah ini kita akan mendengarkan tilawah dari Dimas Setiawan. Kami pesankan kepada Anda, tentu tetap nikmati program ini dan jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafidz Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا
مكر مكرتموه في المدينة إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها وسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا Pemirsa, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Surah Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun." Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Para ulama menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata kami untuk dirinya. Ada yang mengatakan bahwa kata-kata kami yang Allah pakai untuk dirinya sendiri adalah dalam rangka untuk memuliakan dirinya sendiri. Dari apa yang telah Allah kerjakan, yaitu menurunkan Al-Quran dan menjaganya. Kemudian yang kedua, kata-kata kami juga menunjukkan ada keterlibatan selain daripada Allah dalam proses turunnya Al-Quran dan penjagaan Al-Quran itu. Siapakah? Ada malaikat Jibril. Begitu pula dalam proses penjagaan Al-Quran, ada keterlibatan yang lain. Siapakah mereka, orang-orang yang disebutkan ikut menjaga kesucian Al-Quran dari tahrif, dari perubahan, sebagaimana berubahnya Taurat dan Injil. Sang penjaga itu adalah para penghafal Al-Quran. Dengan itulah wajar jika seandainya Nabi SAW di dalam banyak hadis memberikan pujian dan janji besar kepada para penghafal Al-Quran. Janji besar itu adalah berupa surga. Selain ketenangan, selain keberkahan hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga kepada mereka. Hari ini kita berkunjung di Mahat Tahfidz Al-Quran Haji Syahrudin Nasution di Medan Johor, Sumatera Utara. Kita telah ketemu tadi dengan Dimas Setiawan, seorang anak penghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah besar kepadanya. Kita juga telah bertemu dengan seorang guru yang memiliki jasa besar di dalam peningkatan mutu kualitas Dimas Setiawan. Tentu orang-orang yang berada di balik ini semua adalah orang-orang yang berjasa. Dan satu hal yang harus menjadi sesuatu yang kita rindukan, yaitu kita menjadi bahagian yang disebutkan oleh Allah sebagai penjaga Al-Quran. Dan harapan kita juga, ayo hadirkan para penghafal Al-Quran di rumah-rumah kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah, memberikan
ketentraman hidup, memberikan balasan yang besar untuk kita semua. Mari kita masuk surga bersama keluarga kita. Dan selalu kita doakan kepada Allah. Berdoa kita kepada Allah. Semoga kita menjadi bahagian orang-orang yang menjadi orang-orang penghafal Al-Quran. Semoga program episode kita di Jejak Hafid Al-Quran Indonesia ini, Jejak Hafid Indonesia ini memberikan makna, memberikan inspirasi untuk Anda semua. Ketemu kita kembali, saudara pemirsa yang kami hormati, di dalam episode yang berikutnya. Pastikan Anda tetap setia di program ini. Jejak Hafid Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.